Condong berapa? Enak ya? Enak banget. Habis aku coba. Ini bukan nyoba ya, tapi ini keranjingan enak kayaknya ya. Ketagihan. Semangat pagi Gunners. Kembali lagi dengan saya, jumpa dengan Samuel Gun. Kita berada di channel This is Gun. Masak mudah, nggak bikin lelah. Yuhu, kita berada di tempat yang baru. Dan tentunya di belakang saya ini ada buku-buku, ada banyak buku resep juga. Dan saya suka sekali buku, I love to read ya. Saya suka sekali membaca dan ini seru sekali. Saya berada di mana ya ini ya? Silakan lihat keterangannya, lokasinya di mana ya. Dan hari ini kita akan memasak sesuatu yang segar-segar tentunya. Dan pasti ini enak bikin ngiler banget. Apa yang akan kita buat? Kita akan membuat asinan buah-buahan. Seperti kita lihat di sini ada banyak buah-buahan. Dan nanti cara membuatnya juga tentunya sangat mudah. Itu sebabnya Gunners, kalau mau mendapat resep-resep mudah nih dari This is Gun secara rutin hadir di YouTube Anda, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, tekan notifikasinya, ting, boleh beri like-nya, thank you yang sudah memberikan like, thank you juga ya yang sudah subscribe selama ini sehingga channel ini berkembang dan semakin besar, semakin banyak yang tahu, semakin bermanfaat. Boleh dibagikan juga ke rekan-rekan yang lain supaya memberi banyak manfaat nih channel. Dan jangan lupa di bawah nih sudah saya sediakan resepnya, deskripsinya, dan juga ada tips-tips dari saya. Silahkan dibaca. Kalau ada komentar, pertanyaan, silahkan tinggalkan komentar dan pertanyaan di bawah. Nah Gunners, saya tidak sendirian hari ini. Saya akan ditemani oleh teman saya. Langsung saja saya panggilkan. Reng, 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 reng. Ya, inilah dia. Perkenalkan diri dulu dong. Namanya halo, siapa? Nama saya Berry. Saya dari Lombok. Oke, ini namanya Mas Berry. Dari mana tadi? Dari Lombok. Dari Lombok. Oke, hari ini kita akan membuat apa ya? Kita membuat asinan. Oke, kita akan membuat dengan Mas Berry membuat asinan. Dan asinannya ini dari buah-buah ya? Iya, benar. Coba dijelaskan dulu ada buah apa aja nih. Ini nih, coba. Buah nanas. Nih, buah nanas sudah dikupas. Ini ya, yang kupas Berry sendiri loh ya. Seru ya, enak ya. Enak. Baunya segar. Ada buah apa lagi? Jelasin ada, nih. Kita ada buah rambutan. Ini ada buah rambutan juga, tentunya dikupas nanti. Oh iya, iya. Dan bijinya dibuang. Iya, benar sekali. Kita akan buang bijinya supaya nggak ketelan ya. Terus satu lagi sama nih buah. Kita ada kedondong. Nih kedondong nih asem ini banget. Iya. Tapi meskipun asem nanti kalau dibikin asinan tentunya enak ya, enak sekali, segar sekali. Sebenarnya tadi kita ke pasar, waktu saya ke pasar tadi kepingin beli mangga, tapi mangganya nggak ada. Mangganya sudah nggak musim ya. Iya, udah nggak musim. Jadi kita cuma 3 buah aja. Kalau mau ditambahin yang lain, oh kita bisa tambahin salak juga. Oh ya. Ambilkan salaknya dulu. Okay. Lupa Gunners, jadi kita akan ambil salaknya. Tereng. Nah inilah dia salaknya, lupa di bawah. Saya udah beli salak tapi dia lupa taruh sini. Ini salaknya ini enak banget loh ya. Ini ya, salak kita, pon, salak nanti pon. Kita campur ya jadi satu. Iya, 1, 2, 3, 4. Jadi 4 buah ya. Okay. Kita campur seru. Terus apa lagi nih bumbu-bumbunya nih? Terus bumbunya kita pakai sini aja. Cabai besar. Kita mau cabai besar. Kalau cabai keriting boleh juga dong ya. Iya. Ya, kalau nggak ada Gunners di rumah cabai besar, cabai keriting juga boleh. Terus apa lagi? Sama kita ada cabai rawit. Wow ini cabai rawitnya ya, banyak. Tapi kita nggak pakai banyak. Saya nggak bisa pedes. Sakit perut. Tapi kalau Gunners suka pedes, silahkan. Satu lagi. Jeruk nipis. Ini yang bikin apa ya? Bikin asem. Oke, agak asem-asem segar di sini. Dan tentunya ada apa lagi nih? Kita yang terakhir kita ada cuka. Kita pakai cuka. Setiap kita bikin asinan
pasti pakai ini ya. Oh cuka. Gitu ya, cuka itu ya. Biar segar ya. Padahal sudah ya. Ada ini, kasih ini lagi. Ya. Jadi segarnya berlipat dan lebih segar lagi ya tentunya. Iya, sip, dan tentunya juga nanti ada garam. Iya, garam. Ada gula. Gula. Supaya lebih segar lagi benar ya. Benar sekali. Yes. Oke, Mas Berry, langsung aja siap-siap ke sana ya, bantu okay. saya. Dadah! Oke, Gunners, kita nggak sabaran mau menunggu bagaimana Mas Berry akan membantu saya dan kita akan membuat asinan yang tentunya segar. Langsung saja yuk, check this out. Langkah pertama, kita kupas semua buah rambutannya seperti ini. Buang juga bagian bijinya ya. Berikutnya, kupas buah kedondong dan kerat-kerat seperti ini. Setelah itu, potong-potong nanas menjadi 4 bagian, lalu iris kecil-kecil seperti ini. Sekarang, kupas kulit salak, lalu belah dan buang isinya. Langkah selanjutnya, iris kecil cabai merah besar dan haluskan. Kemudian, haluskan juga cabai rawitnya. Rebus air putih hingga mendidih. Lalu masukkan cabai halusnya. Aduk hingga rata. Dan biarkan mendidih. Setelah itu, tuang gula pasir. Garam dan penyedap masakan. Aduklah hingga tercampur rata. Langkah terakhir, beri perasan jeruk nipis. Aduk rata. Dan tuang 1 sendok makan cuka dan aduklah kembali. Lalu matikanlah api dan angkat dari perapian serta diamkan sampai hangat. Saringlah kuah asinan ini supaya lebih jernih dan bersih. Nah, kita tadi udah tuang ya, udah saring ya? Iya, benar. Kuahnya tujuannya supaya apa ya? Supaya lebih jernih gitu ya. Iya. Kalau kita ngelihat di sini Gunners, lihat nih. Jadinya lebih jernih, lebih enak. Seger ya, seger dari banget. Baunya aja. Sekarang saatnya kita harus apa nih? Kita tuang buah. Tuang buah-buahnya. Biarkan Mas Berry langsung tuang buah-buahnya ya. Yuk. Oke, kita mulai dari salak dulu ya. Oke, setelah itu kita tuang kedondongnya. Sip, serut. Dan berikutnya nanas. Dan yang terakhir kita tuang rambutan. Rambutannya.
Nah, Gunner sudah dituang dan ini lagi diaduk-aduk sama Mas Berry-nya dan sepertinya seger banget ya, seger udah. Kayaknya saya mau ngincipin, bisa ditaruh di situ yang kecil itu, mangkok itu. Ambilkan sedikit aja, saya mau ngincipin. Rasanya kayak gimana kira-kira ya, kita penasaran dong ya. Wah, kuahnya, saya suka kuahnya nih, pasti segar. Yuk kita ngincipin nih. Gimana? Segar. Yalah, ini kan buah-buahan segar semua. Jadi iya, buahnya udah segar. Terus ada manis ini loh, apa? Rambutan, ya. Terus kuahnya. Enak. Enak banget. Ini kalau ditaruh di kulkas lebih enak lagi ya. Wah, mantap. Mantap. Ini saya suka banget nih. Ini ada salak. Terus? Sama nanas. Nanas. Segar banget. Aku mau coba. Sekarang Berry akan coba. Aku mau dan tambah kuahnya karena kuahnya segar banget. Akan ditambah kuahnya, yuk silahkan. Gimana? Aku mau tahu ekspresimu gimana nih? Segar kan? Wajib dicoba ya. Lagi. Nanasnya. Sekarang. Apa? Nanas sama salak. Salak, okay. Sip. Enak banget. Pakai banget dong ya, enaknya enak ya. Kuahnya seger banget. Seger banget. Sementara ngincipin, Gunners. Bagi Gunners yang ingin dapatkan resep-resep mudah lainnya dari This Is Gun nih, bagi yang belum subscribe, boleh dong subscribe dulu dan tekan notifikasinya, ting. Boleh beri like-nya juga. Terima kasih yang berikan like. Boleh juga channel ini dibagikan ke rekan-rekan yang lain supaya memberi banyak manfaat. Jangan lupa di bawah kan sudah ada deskripsi dan juga sudah ada tips-tips dari kami. Silahkan dibaca. Ini kalau dimakan semuanya, aduh rasanya kayak mau habis aku makan, enak sekali. Ini bikin nagih beneran ini. Ini kuahnya kalau di lebih banyak lagi lebih seru ini ya. Betul nggak sih? Aduh. Oke, Gunners. Inilah dia sajian kita hari ini yang segar-segar dan tentunya paling enak, seru ya. Segede gini ya. Wow. Gunners, untuk asinan dari This Is Gun yang gampang sekali cara membuatnya, silakan dicoba di rumah. Enak ya? Enak banget. Habis aku coba. Gunners, untuk mendapatkan resep-resep lainnya, subscribe dan like video ini.